Hai guys, nih lihat pie yang dibuat oleh Manda dari Grace Pie ya, ada namaku Erna, ada untuk Erna. Nah, di sebelah sini ada yang coklat, di sebelah sini ada yang putih. Aku mau coba ya, apa sih bedanya? Maunya sih diet karena tadi sudah review macam-macam, tapi biarin diet mulai besok. Aku akan potong di bagian dimana aku bisa cobain keduanya. Thank you ya Manda, ini pie-nya benar-benar luar biasa. Dan aku mendapat berkat hari ini ya, berkat yang manis. Sama kayak kamu manis, oke. Jadi aku akan potong ini satu slice. Oke, let's go. Lihat, gede banget dan kelihatan kan ini coklat, ini putih. Aku akan mulai dari putih dulu. Selamat makan. Buah-buahannya tuh bikin seger ya. Berair. Ini buahnya kayak puding ya. Bawahnya nih guys yang putih nih, teksturnya itu kayak puding telur gitu, agak padat, kenyal, nggak kenyal, agak lebih keras kayak puding gitu, tapi dilapisi oleh pie yang crispy, yang gurih. Ntar aku coba lagi ya, aku nggak yakin nih. Aduh, jeruknya juicy sampai keselak. Aku mau cobain yang pie putihnya nih. Karena aku penasaran ini apa ya. Ya bukan yang lembek-lembek gitu enggak. Tapi juga bukan yang keras-keras banget gitu enggak. Kayak puding karamel tapi ini lebih padat. Ini aku yakin ini pakai telur ya. Kalau pie susu itu kan agak lembut gitu ya. Moist, melumer di mulut. Kalau ini dia padat loh. Ini lihat ya, aku sentuh gini aja dia padat. Ada telurnya tuh. Jadi perpaduan kayak puding. Lebih kayak puding daripada kayak krim. Kalau yang coklatnya aku gigit apa nih ya? Coklatnya enak banget. Coklatnya juga jadi kayak puding telur ya. Ya, teksturnya dia padat tapi nggak keras sekeras agar-agar enggak. Tapi juga nggak selembut pie susu. Ini enak ini. Aku suka ini pie-nya nih. Dan rasa coklatnya juga yummy. Aku suka karena ini nggak terlalu manis ya. Ditambah dengan buah-buahan segar. Ada strawberry. Lihat ini atasnya lapisnya ada agar-agarnya. Ada strawberry. Coklatnya berasa. Ya, cuman yang putih ini memang rasa telurnya agak kuat ya. Kalau yang coklat ini, dia bener rasa coklatnya enak. Enak. Ya, jadi kalau makan enak itu susah buat makan cantik. Makan cantik gitu. Apa sih istilahnya orang-orang tuh? Makan cantik. Enggak lah. Yang penting dinikmati, cemot-cemot dikit nggak apa-apa. Tapi buat kalian yang mau mencoba pie dari ini ya, aku bacain nomornya ya. Grace Premium Pie ada di 0813-3863-1981 ya. Bisa, aku yakin dia bisa diorder coklat aja atau putih aja atau mix aja dua enaknya. Sekali lagi, sukses selalu buat Manda. Terus berinovasi, tingkatkan lagi ya. Kalau kamu pasang premium, artinya itu harus benar-benar kualitas rasa, kualitas bahannya dijaga, oke? Aku yakin kamu bisa sukses dengan kreativitas yang lebih cakep lagi. Dan buat kalian guys, thank you for watching. Jangan lupa pencet loncengnya, subscribe, supaya kalian tahu apa lagi ya makanan-makanan menarik yang aku review berikutnya. Dan tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa berbahagia.
Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. God bless you. Sukses selalu buat kalian. Bye-bye.